abang gua nih, senggol dong. Ente, garang-garang ente. Viral Dr. Richard Lee pamer momen bareng Hotman Paris, pengacara dukun se-Indonesia ketar ketir. Dilansir dari suarabanten.id. Baru-baru ini Dr. Richard Lee turut terseret dengan konflik antara pesulap merah dengan Persatuan Dukun se-Indonesia. Dr. Richard Lee yang belakangan mengundang Habib Jindan dan pengacara dukun se-Indonesia Firdaus bahkan sempat dilaporkan ke polisi. Terkait laporan tersebut, video unggahan Dr. Richard Lee pamer momen nongkrong bersama pengacara kondang Hotman Paris viral di media sosial. Dalam video viral tersebut, Dr. Richard Lee dan Hotman Paris tampak sedang duduk-duduk di sebuah kafe. Dr. Richard Lee tampak mengenakan kaos hitam dengan jaket berwarna biru dongker, sementara Hotman Paris mengenakan kemeja putih dengan dasi biru lengkap dengan jas biru mudanya. Dr. Richard Lee dalam video yang viral di TikTok itu tampak menyebut Hotman Paris abangnya sambil menyindir pengacara dukun se-Indonesia itu. "Abang gue nih, senggol dong," ucap Dr. Richard Lee dalam video tersebut sambil tersenyum. "Ente kadang-kadang ente," timpal Hotman Paris menyindir pengacara dukun se-Indonesia Firdaus sambil memajukan jari jemari yang dipenuhi cincin. Dalam video viral yang diunggah di akun TikTok pribadinya @drchatley, ia menyertakan keterangan yang mengarah pada sindiran kepada pengacara dukun se-Indonesia Firdaus. "Pengacara dukun ente kadang-kadang ente," tulisnya dalam keterangan unggahnya. Melihat unggahan tersebut, banyak netizen yang turut menyindir pengacara dukun se-Indonesia dan para dukun. "Jikalau pengacara ternama bergerak, istilah kata langsung game over," tulis akun @ri66. Jin dan Jun ketar-ketir, ente kadang-kadang ente, emo tertawa, ungkap VS. Ketar-ketir, Jin dan Jun emo tertawa, Agus 19. "Istilah kata ini berdua idola gue," kata @maan. "Mana tuh pengacara Firdaus, katanya nyari lawan pengacara hebat, ibarat nilai Firdaus 1 nilainya Bang Hotman 99, emo tertawa." Dan menurut kalian bagaimana nih komentarnya? Tulis di kolom komentar ya guys.